بسم الله الرحمن الرحيم يا نورا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirrabbilalamin kita telah sampai ke penghujung masalah ju'alah, Ini yani bab ju'alah. Jadi ya mana dalam dua pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah membahas mengenai masalah ju'alah tersebut, tetapi belum lengkap. Nah, insyaallah dalam pembahasan ini kita sedikit melengkapi pembahasan tersebut dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam bab selanjutnya. Ada beberapa hal yang sekiranya perlu diketahui bahwa bagian-bagian uh, ataupun uh, apa ibaratkan uh, bagian daripada jualah itu ada jualah yang sifatnya itu umum ada jualah yang sifatnya itu khusus misalnya uh, dikatakan misalnya uh, pekerjaan tertentu yang diharapkan dari pihak uh, jail itu sifatnya itu tidak ditentukan artinya umum ya jadi bagaimana saja misalnya barang siapa yang dimana e, kitab kitabku itu e, menemukannya yang hilang itu ditemukan maka baginya itu e, sejuta rupiah misalnya atau barang siapa yang menemukan kudaku maka baginya adalah sejuta rupiah misalnya ini tidak ditentukan apa e, bagaimana e, per, e, apa istilahnya e, jalan untuk sampai kepada apa yang diharapkan oleh pihak ja'il. Tapi yang kedua, ada yang sifatnya itu dijelaskan. Misalnya e, kepada pihak amil, kalau yang pertama itu tidak sifatnya itu umum kepada siapa saja ini yani dengan jalan bagaimanapun tapi yang tentunya dengan jalan syari' dan kepada pihak siapa saja sifatnya umum. Jadi barang siapa yang menemukan uh, mobilku maka dia akan mendapatkan satu juta rupiah. Tapi yang kedua itu khusus kepada pihak tertentu. Misalnya kalau anda kalau misalnya kalau bahasa yang lebih baiknya kalau anda menemukan buku yang hilang bukuku yang hilang dengan jenis atau sifat yang telah, yang disebutkan maka, bagi Anda, misalnya, sejuta rupiah. Ini yang pertama, itu e, sifatnya umum, bagi amilnya. Yang kedua adalah sifatnya khusus, jadi amilnya ditentukan. Jadi, yang pertama, bagi siapa saja boleh. Yang kedua, e, khusus bagi orang yang ditentukan oleh jahil. Itu yang kedua adalah ada beberapa masalah yang perlu diketahui pula, misalnya. Kebanyakan ini untuk orang yang sifatnya amilnya khusus ditentukan. Misalnya dikatakan demikian, misalnya, kalau anda misalnya bisa membersihkan rumah ini, ya bisa membersihkan rumah ini, maka baginya bagi anda misalnya lima rupiah misalnya. Ketika dia di telah mulai pekerjaan tersebut ya telah mulai pekerjaan tersebut eh, mungkin tidak sampai pada seluruh ruangan tersebut dibersihkan lalu sang Jail atau sang peminta tadi mengatakan sudah selesai misalnya tidak usah diteruskan ya maka haknya bagi eh, orang yang telah mengerjakan mungkin setengah persen setengah Uh, ruangannya tersebut itu hak untuk mendapatkan upah nisbatan atau upah yang persentasenya sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Jadi tidak sembarang demikian ketika dia sudah melaksanakan hal tersebut maka uh, lalu uh, dia mengatakan sudah cukup lalu tidak memberikan uh, upah bagi dia ini tidak bisa dilakukan demikian. Jadi harus ada upah dengan Uh, persentase yang dimana apa yang telah dilakukan uh, atau telah dibersihkan dalam ruangan tersebut misalnya kalau setengahnya maka upah yang diberikan setengahnya atau misalnya seperempatnya maka upah yang diberikan seperempatnya yang selanjutnya adalah sang pekerja atau amil ya itu memiliki hak untuk meneruskan atau tidak meneruskan jadi kalau misalnya dikatakan bahwa kalau bisa membersihkan ruangan ini Anda maka bagi Anda misalnya 500 ribu Tapi misalnya ketika di tengah pekerjaannya Sang amil atau sang pekerja tadi memberhentikannya sudah saya, saya sudah capek saya pulang saja Misal demikian maka tidak ada hak baginya untuk mendapatkan upah Berbeda hal kalau dengan masalah yang pertama pihak amil maka bagi pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah dengan persentase e, besarnya sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tapi kalau masalah kedua, kalau di tengah pekerjaan tur belum selesai, sang pekerja itu menyelesa tidak menyelesaikannya, ya itu memang haknya dia, tetapi konsekuensinya dia tidak mendapatkan upah. Yang kedua. Kalau misalnya ada sebuah, sebuah pekerjaan yang dimana diumumkan oleh pihak amil, kalau pekerjaan ini sudah dimulai dan tidak diselesaikan maka hal ini akan menyebabkan doror, Berba, eh, apa, eh, sifatnya itu ada hal yang sifatnya itu eh, tidak bermanfaat pekerjaan tersebut atau eh, darurat, doror ini darurat. Jadi darurat untuk diselesaikan. Jadi kalau sudah dimulai pekerjaan tersebut maka darurat untuk diselesaikan. Kalau setengahnya maka tidak ada manfaat pekerjaan tersebut. Maka sang e, pekerja ketika dia telah memulainya wajib bagi dia untuk menyelesaikannya. Kalau dikira misalnya pekerjaan tersebut sesuatu yang sifatnya itu harus diselesaikan secara penuh. Gitu. Itu pembahasan mengenai masalah jualah. Jadi kalau misalnya kita ulas beberapa hal mengenai masalah jualah e, dari awal sampai akhir e, pada intinya bahwa jualah itu e, adalah upah yang tidak mengikat pada intinya. Berbeda hal dengan sewa menyewa, kalau sewa menyewa itu dari awal sudah mengikat waktunya dan segala macamnya. Dan kalau jualah tidak mengikat, tapi ada beberapa faktor atau hal yang sekiranya bisa mengikat. Contoh misalnya Uh, tapi mengikatnya bukan berdasarkan akadnya, tapi karena pekerjaan ini harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, maka tidak ada manfaatnya bagi pekerjaan tersebut. Maka bagi wajib bagi para pekerja yang telah memulai harus menyelesaikannya. Nah ini uh, pembahasan mengenai masalah jualan. Ya Selanjutnya, Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sarkoflia. Yani ini memang istilah yang sangat baru yang mungkin beberapa Uh, dari teman kita mungkin hal ini jarang ditemukan istilah tersebut tetapi uh, karena memang hal ini uh, banyaknya uh, bagi para penyewa dan penyewakan misalnya yang paham dengan masalah hukum-hukum ini apa sebenarnya sarkoflia ini uh, sarkoflia ini sebenarnya asalnya dari, dari bahasa Farsi sar ini ras kufl ini Arab versi juga kalau kufli ini kunci ini ini sar kufl jadi ee, sar ini kepala kalau dalam bahasa ini kitanya kufli ini kunci yang bisa membuka atau menutup tapi pembahasan kita mengenai sar kufl ini maksudnya apa Yaitu secara istilah fikih sar kufl ini sebenarnya apa mungkin bisa disederhanakan dengan cara misal mungkin. Sarkofli itu seperti hak bagi orang yang ketika dia menyewa rumah ya atau menyewa tempat untuk misalnya untuk dagang. Jadi seorang menyewa e, tempat e, dari pemilik sang pemilik untuk dia melakukan perdagangan di toko tersebut, atau di tempat yang dijadikan toko baginya. Misalnya, selama dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, biasanya toko ya, dengan jangka waktu empat tahun atau tiga tahun, bisa menyebabkan tempat tersebut, tempat yang ma'ruf, atau tempat yang sifatnya tempat yang dikenal. Uh, de, di pihak masyarakat masyarakat mengetahui bahwa tempat itu adalah toko yang sangat uh, bagus murah barang-barangnya lengkap dan segala orang-orang pada berdatangan ke tempat tersebut padahal tempat tersebut sebenarnya tempat sewaan jadi pasang penjual barang-barang uh, yang ada di toko tersebut hanya menyewa dari pemilik asli tempat tersebut tetapi lama kelamaan ada uh, yang sifatnya itu Uh, unwan atau jenis yang dimana dari hasil jerih payahnya dari dagangnya, dari uh, baik kebaikan uh, jual beli di tokonya orang ma'ruf untuk mengenal atau mengenal toko tersebut dan berdatangan padanya maka tempat tersebut menjadi uh, memiliki sifat yang khusus yang dinisbatkan kepada pemilik toko bukan pemilik asli daripada tempat tersebut. Ya. Karena pemilik to pemilik toko ini adalah e, penyewa. Kalau pemilik aslinya ya beda lagi. Nah, bagi e, sang penjual, yakni yang memiliki toko tersebut ketika habis masa waktu sewanya, ya. Dia memiliki hakus sarkufli. Maksudnya apa? Uh, maksudnya apa? Maksudnya seperti demikian. Misalnya, uh, misalnya sang uh, pemberi sewaan, pemberi sang pemberi sewaan tempat tersebut ingin menyewakan kepada orang lain, dan wajib bagi pemilik toko tersebut yang menyewa tempat tersebut untuk pindah dari tempat tersebut dan untuk dikosongkan tempat tersebut karena akan dijadikan tempat tinggal misalnya bagi pemilik asli ataupun disewakan kepada saudaranya yang lain. Tapi bagi pemilik atau bagi penjual atau bagi pemilik toko yang menyewa tempat tersebut memiliki hak surkufli. Ya ini apa memberi, Meminta kepada pemilik asli daripada tempat tersebut untuk memintakan sejumlah Uh, uh, uang atau hal yang sekiranya sejumlah uang untuk uh, perubahan sifat daripada tempat tersebut menjadikan tempat yang ma'ruf atau tempat yang didatangi oleh masyarakat yang dikenal untuk kedatangan untuk ke toko tersebut. Jadi sarkofli bagi uh, sang pemilik toko sebelumnya yang menyewa meminta kepada pemilik tempat tersebut untuk memintakan sebu beberapa jumlah e, seperti uang sewa beberapa uang yang dia e, memilikinya. Tetapi perlu diketahui bahwa hak e, untuk tempat tersebut, yakni hak sarkoflik tersebut itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Ya. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya seseorang yang menyewa tempat untuk dijadikan toko, tapi tidak sampai kepada sifat yang berubah tempat tersebut menjadi ma'ruf atau tempat yang sekiranya bisa e, dijadikan hak untuk sarkofli baginya. Bisa jadi demikian. Dan setelah habis masa sewa, maka dikembalikan lagi, selesai lagi. Tetapi kalau sudah sampai pada tingkat bahwa tempat tersebut berubah jenis unwan uh, ma'rufnya, kemasyurannya, segala macamnya, maka ada sifat khusus uh, kekhususan tertentu bagi tempat tersebut. Hasil jerih payah siapa? Hasil jerih payah uh, sang penyewa, eh, yang yang menyewa tempat tersebut, maka ini memiliki hak sarkofli bagi dia. Jadi kalau misalnya ingin dijadikan tempat tinggal bagi oleh pemilik asli, maka yang pertama, uh, uang sewaannya dikembalikan. Uang sewaannya diberikan kepada pemilik asli, ya tetapi uh, baginya, bagi yang menyewa sebelumnya, memiliki hak untuk meminta hak sarkofli tersebut. Ini yani apa uh, uang dari uh, perubahan sifat? eh khususan dalam tempat tersebut. Jadi, karena apa? Karena tempat tersebut bisa dijadikan toko yang di mana eh, toko itu telah, di, telah dikenal oleh masyarakat. Ini hasil jerih payah bukan pemilik asli tapi hasil jerih payah sang sang eh, hasil payah orang yang menyewa. Ini dikatakan hak Sarkofli. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai masalah ini wabillahi taufik wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh